Hari ini kita lagi main di sawah temanku di daerah Pati, Jawa Tengah. Kebetulan di sini lagi ada yang membajak sawah ditemani burung kuntul atau bangau sawah ya ini. Biasanya burung-burung ini memakan cacing, kemudian anakan kodok, kemudian anakan yuyu dan lainnya, sehingga ini membantu petani untuk membasmi hama-hama ya yang akan ditanami padi. Nah, ketika tanah ini digaruk dengan alat pembajak sawah, secara otomatis cacing maupun hewan-hewan yang lainnya itu pada bermunculan ya. Bahkan ada ikan kecil juga nanti dimakan oleh burung bangau sawah ini atau kuntul ya, burung kuntul. Nah, teman-teman, ini suasananya teman-teman tuh cukup syahdu di sore hari ini setelah lebaran ya. Nah, burung kuntul ini biasanya tidurnya di tepi hutan mangrove ya, karena daerah Pati Jawa Tengah sendiri punya hutan mangrove di tepi pantai ya. Di tepi pantai itu banyak itu pohon mangrovenya, jadi menjadi sarang burung kuntul ini untuk berkembang biak dan juga untuk tiduran ya. Nah, ini lagi dibajak terus ini teman-teman. Ketika membajak, nah burung-burung ini mengikuti ya, mengikuti arah pak si pembajak ini. Tuh rame ya teman-teman, asik gitu, nggak takut itu. Nah, bahkan burung-burung ini di Jogja ya, di Sleman itu juga dilindungi. Di Ketingan tuh banyak juga, di daerah Ketingan di Sleman ya, banyak sekali itu burung-burung seperti ini, banyak sekali. Ini yang bajak sawah, mantap sekali ini. Nah, ini setiap tetes keringatnya ini barokah teman-teman, tanpa korupsi ya ini. Membajak sawah. Dulu ada yang pakai kerbau juga ini, tapi kalau sekarang sudah canggih-canggih ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan maupun tutur kata yang tidak mengenakan hati kepada teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.